Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu tanggal 28 September 2019. Kembali kami ingin menunjukkan progres perkembangan dari lele-lele kita. Dan ini alhamdulillah warnanya air sudah sangat merah. Jadi ini belum pernah diganti sama sekali. Mulai lele masuk sampai sekarang belum pernah diganti airnya. Jadi secara ekonomis ini sangat menguntungkan, karena tidak perlu mengganti air, asalkan makanannya itu purnya itu kita fermentasi dulu memakai JST dari Bengkel Bumi. Nah ini contoh pakan yang sudah difermentasi dari dengan menggunakan JST Bengkel Bumi. Ikannya jadi lebih sehat, airnya bisa berwarna merah semacam itu. Yang katanya banyak orang, itu adalah tanda-tanda air yang baik. Begitu dulu, terima kasih. Informasi terbaru terupdate dari Lumbung Bengkel Bumi Apik Kota Kediri. Kembali kami mengajak Anda semua untuk bersama-sama menyehatkan bumi, sehatkan pangan, sehatkan bangsa. Terima kasih.